hayati Al-Quran, tadabbur makna Al-Quran. Ya, kadang-kadang dunia ini tidak adil pada kita. Kadang-kadang dunia ini zalim pada kita. Ada orang tuduh kita macam-macam. Ada orang kata kat kita macam-macam. Ada orang buat cerita tentang kita macam-macam. Kita rasa macam, ish, kalaulah ikutkan jiwa dan perasaan ni, nak jugalah aku maki. Pasal iftar IQ yang akan dibuat dalam 10 hari ni, macam-macam orang tuduh kita. Makan 16 juta, guna duit IQ pergi jalan-jalan. Tuan-tuan, ni akaun persatuan. Dia bukan akaun peribadi. Orang tuduh kita buat macam-macam, tak apa. Kita kata, ada orang kata saman lah ustaz. Kadang-kadang saman ni, dia teknikal banyak. Bila letak tanda soal, dah tak boleh nak saman. Maka sebab itu, tidak ada apa yang kita boleh buat melainkan kita kembalilah kepada Al-Quran. Baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapat. Kita akan dapat semangat. Tuan-tuan, bila mana surat melarang saya untuk berceramah di satu negeri dikeluarkan, saya tak tipu tuan-tuan, saya stop di satu surau di R&R, saya menangis. Sebab saya tak diberi ruang untuk membela diri dan memberikan penerangan. Tapi bila saya baca Quran, saya lalu ayat qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Muhammad, apa yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy itu kami tahu menjadikan kamu duka cita. Muhammad, kami tahu engkau duka cita atas apa yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy kepada kamu. Tapi kamu kena tahu wahai Muhammad, fa innahum la yukadzibunak. Tetapi sebenarnya Quraisy tak kata kau bohong. Walakin adh-dhalimin. Tetapi orang-orang zalim itu memang kerah jiwanya, kerah kepalanya dengan ayat-ayat Tuhannya. Sesungguhnya wahai Muhammad, rasul-rasul sebelum kamu juga telah dikatakan sebagai pendusta. Mereka sabar atas setiap pendustaan yang dilakukan oleh kaum mereka. Dan ada di kalangan mereka yang diseksa, mereka tetap sabar sehingga datang kepada mereka pertolongan kami. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu berita-berita nabi-nabi yang terdahulu. Maka bila kita baca ayat ni, kita kata Allah, buat malu yang menangis. Kalau setakat rasul kena seksa, kita baru dilarang ceramah. Tak apa kat negeri tu aku tak boleh ceramah. Dekat YouTube orang tengok aku juga. Maka kita automatik akan semangat akan naik, motivasi akan naik. Ambillah semangat daripada Quran, seperti mana nabi juga mengambil semangat daripada Al-Quran. Bila masuk bulan Ramadan, dia bertadarus dengan Jibril, maka nabi merasa gembira bila mana dapat bertadarus dengan Jibril, mengambil semangat baru daripada Al-Quran.